Jangan kamu patuh, jangan kamu itu senang dengan seorang yang aku lupakan daripada berpikir. Tidak senang dengan orang soleh, senang dengan amal dan kelakuannya luar biasa. Inti tidak senang dengan orang soleh, senang dengan orang yang nyanyi jadi idola lagi. Termasuk menyalahkan hati. Luar biasa. Wahabul bidana Allah. Mencium aroma daripada minyak wangi
korupsi. Karena korupsi. Lo kaya orang korupsi. Ada tidak? Pakai apa? Pakai kurang. Ada apa? Seperti contoh-contoh. Suhaid anak. Mula. Suhaid anak. Suhaid anak mula. Suhaid anak. Tadi motornya. Umumnya ada urusan. Ada belum. Tapi Suhaid. Masya Allah. Suhaid mulia. Ada sana. Jelek. Mau bilang. Benar-benar. Boleh mudah mereka. Kira-kira ada tidak yang sudah mati lebih muda dari kita? Ada tidak? Hei, ada tidak? Yang lebih kaya dari kita? Lebih sehat dari kita? Masya Allah. Mati berkhidmat. Mudah-mudahan yang paling penting mudah adalah dia mati bisa mengucapkan kalimat dari Allah. Mati bisa mengucapkan kalimat dari Allah. Barang siap akhir hayat yang mengucapkan kalimat dari Allah. Manusia itu jadi jelek karena hati sakit. Karena itu harus kita tugasnya menyehatkan hati, memperbaiki hati. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha biha sa'ir jasad wa idza fasadat ala wadiyal qalb." Di tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya tubuh ini. Kalau jelek, jelek semuanya tubuh ini, yaitu hati. Buat dapil gerak. Buat dapil gerak. Alhamdulillah. Paling bahayanya penyakit hati.
hati kalau lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah ini berarti hati kita ini sakit. Termasuk bagian lupa kepada Allah adalah lupa akhirat. Dia menganggap dunia ini segala-galanya, sehingga mempertaruhkan akhiratnya walaupun disiksa dalam neraka Allah. Tahu tentang urusan duniawi dengan mendetail, tapi dia tidak paham bagaimana nantinya husnul khotimah atau suruh khotimah. Dia tidak paham bahwa jadi kemudian surga atau jadi juara. Jadi apa bagaimana keadaan kiamatnya? Yang namun Allah hilang dari hayat di dunia. Bohong lagi tak sedih, bohong. Mereka paham tentang kehidupan dunia. Bahkan bertitel-titel dia. Tapi lupa bagaimana nasibnya di Indonesia Timur. Bagaimana nasibnya ketika ada kita tidur. Bagaimana nasibnya ada di sana di dunia kiamat. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayat dunya wa tma'annu biha. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Orang-orang yang dia tidak pernah berpikir akhiratnya ketika ketemu dengan Allah, Allah ridho kepada dia, enggak berpikir ridho Allah, enggak berpikir rahmat Allah, enggak berpikir husnul khatimah, dan dia cuma puas dengan kehidupan dunia, harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, dihormati di mana-mana, merasa tenang, puas dengan itu, tapi lupa dengan ayat-ayat Allah. Cerita neraka biasa, cerita adab biasa, cerita kiamat biasa. Orang demikian ini tempatnya nanti di akhirat neraka Allah, karena ulah perilaku mereka sehingga berani meneguh khamr, sehingga berani mengkonsumsi narkoba, sehingga berani berzina, sehingga berani mencuri, sehingga berani korupsi, sehingga berani sumpah palsu dan lain-lainnya. Itu semuanya karena lupa maaf, lupa maaf, lupa akhiratnya, saudara. Termasuk daripada ghaflah anillah, lupa kepada Allah, adalah banyak melakukan dosa. Saudara, kalau jadi orang mukmin itu takut dengan dosa. Lebih takut daripada dibakar oleh api. Karena itu Nabi menggambarkan al-mukmin ya Allah dunubahu kajabal ya khafu an yabqa alaih. Wal munafiq ya Allah dunubahu kajabal ya khafu an yabqa alaih. Orang mukmin itu melihat